Ya oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya berada di garasinya SGN Tran di Sragen. Nah, kebetulan di belakang saya ini ada unit terbarunya dari PO SGN Tran ya. Ini kemarin habis rilis Jebas 5 yang SG atau single glass SHD ya masih, dengan sasis Volvo B11R. Ini salah satu sasis yang premium atau flagship lah kalau di handphone. Ini salah satu yang saya suka dari POS GM Run. Ini bus pariwisata tapi memakai status premium-premium. Sebelumnya juga banyak premium punyanya SGN Run. Tapi yang ini yang terbaru, spesial karena memakai Jebus 5 yang sedang hype ya atau ngetrend ya sekarang ya. Nah ini, apalagi ini warnanya ini lebih ke biru-biru tua, kadang bisa jadi hitam, jadi biru, glossy-glossy, bagus banget. Dan ini masih polosan, baru terpasang robo ya. Nah, dan ini single glass, jadi kalau single glass itu pandangan penumpangnya tuh luas gitu ya. Jadi udah decknya SHD, kacanya single glass, jadi pandangan depannya enak banget. Dan ini udah ada julukannya, namanya Geronimo atau Geronimo. Nah, saya durian gabut. Alasannya SUAD, nggak tahu artinya apa. Mungkin apa karena UAD apa gimana? Karena kan yang Jebus 5 nggak rilis UAD ya. Yang UAD itu yang Jebus 3. Nah, dan ini seperti biasa, spionnya Jebus 5 ini ada selnya, tapi selnya miring ya. Ciri khasnya Jebus 5 karena kan selnya Adi Putra pas rilisan tahun kemarin kan unik banget, tapi nyeni banget ini. Habis itu ini dari samping kanan ya. Atau depan dulu diselesaikan. Nah, ini lampunya Jebus 5 kayak gini, kayak robot ya, bagus banget kayak. Dan ini fog lamp, lampu utama ada di sini semua. Dan ini juga ada warnanya biru. Ini enggak kompro, ini bagus banget. Habis itu ini yang spesial. Logo Volvo sama ini lampu tembak ya. Lampu tembak malam biar terang. Kayak di maker lah. SGN Holiday. Ini sama. Seperti ini. Dan itu ada motif-motif karbonnya. Nah, ini yang bikin mewah lagi. Di sekitarnya itu ada motif-motif karbonnya. Jadi keren banget itu. Kerasan mewah banget. Ini bus karbon. Modifikasi karbon. Enggak hanya di motor atau di mobil, ini juga ada modifan karbon. Nah, ini sampingnya. Dan ciri khasnya POSG Entran selain badak ya, itu ini Apache. Ada gambarnya suku Apache. Dan ini Jebus 5 di samping ini. Nah, ini ada logonya Volvo di sini. Dan ini pesan PT-nya PT SGN Jaya Gemilang. Jadi ini nomor teleponnya ya, kalau mau pesan-pesan bis bisa WA di nomor ini. Habis itu ini seperti biasa Jebus 5 ini selendangnya ini di, wah ini mewah banget selendangnya. Ini motif karbon. Oh. Biasanya krom ini motif karbon ini. Mewah banget ini. Nih. Selendangnya motif karbon, guys. Nah, dan ini selendangnya di Putra ini enggak di kaca tapi di bawah. Jadi enggak menutupi pandangan penumpang. Nah, tapi ini masih ini salut sih nih, pakai karbon. Ini krom, biasanya putih atau krom ya. Pakainya karbon. Habis itu ini senya juga lebih sporty. Udah Jebus 5. Dan ini kayaknya udah pakai velg aluminium. Ini bautnya ada 10 ya. Dan ini banyak pakai Michelin. Ini udah bagus banget. Dan ini yang di bawah-bawah ini. Ini mau pasang stainless ya, jadi baru rilis langsung dimodifikasi, keren banget. Nah, kita nantikan ya selanjutnya setelah dipasang variasinya. Nah, terus ini bagasinya, ini karena bisnya sasisnya premium, jadi bagasinya los ini. Ini kalau bus akap bisa buat paket-paket atau bisa paket motor. Paket motor tanpa melepas spion bisa. Ya mungkin spion bisa dilepas biar gak ganggu, tapi ini kayaknya besar. Ini buat motor ya, motor NMAX lah, apa Vario Beat, bisa. Terus ini
ini rangkanya, pesinya dicat biru, rasi dengan liverynya. Dan ini stainlessnya nih baru ya guys ya, ini masih plastikan nih, masih plastikan. Dan ini yang samping ini udah pakai aluminium triple axle karena ini tronton. Dan ini di sini bagasi lagi nih buat kru ya, kadang barang-barang kru atau kunci-kunci gitu. Dan ini liverynya nih lebih bagus lagi ya. Ini sebetulnya mirip-mirip livery sama sebelumnya, tapi ini dibuat lebih bagus lagi. Ini ciri khas kayak game itu loh, jadi segitiga-segitiga gitu. Dan ini stiker-stiker keren banget. Biru-biru ada belakang seperti biasa, ini buat mesin. Nah ini belakangnya kayaknya seperti ini. Ini maaf ya kalau kurang terang. Nih. Ini yang belakang livery ini agak beda nih. Ini livery bagus banget. Ini. Nah, livery-nya bagus banget, birunya, biru hitam. Aduh, keren banget. Nah, terus ini ada tulisannya Volvo B11R. Dan itu nomornya SGN012, berarti urutan ke-12. Dan ini di atas ini. Nah, ini mirip-mirip kayak fonnya Adi Putra pas 50 tahun. Motif-motif gini. Segitiga-segitiga ini yang SGN. Nah, ini kan 50 ya. Terus dapet G dari N. Terus ini yang atas tuh. Pesan Jetbus 5. Jadi seperti ini belakangnya. Belakangnya ini keren banget menurutku. Walaupun belum pasang farasi tapi udah keren, karena Jetbus 5 tuh tanpa farasi pun udah keren gitu, udah gandeng dari lahir. Ibarat kalau motor-motor di motor, mungkin kalau motor-motor ya kayak di Aerox lah, kayak Vario yang Gen 2 yang terbaru, mungkin kayak CBR itu kayak di modif udah keren, cepat speed udah keren. Kalau ini di bis kayak gitu. Jetbus 5 tuh tanpa farasi-farasi yang neko-neko udah keren. Dan ini lampunya seperti biasa. Ini lampu senjanya, lampu kotanya. Dan ini lampu DRL, ini sen ya, sennya ini running itu ya. Dan ini bumpernya kayak bumper mobil lah. Keren banget. Terus itu yang atas itu lampu rem. Dan ini hitam ya, ini hitam karbon ini. Samping. Karena bisnya ini premium, jadi pintu belakangnya dipindah ke pintu tengah. Jadi ini buat mesin suspensi di sini semua. Ini jadi ini livery-nya di samping, kalau di sana kan kebuka bagasinya. Di samping kayak gini livery-nya. Kotak apa? Segitiga. Nah, dan ini penampakan Jetbus 5 kalau pintu tengah. Jadi yang belakang kayak gini kacanya. Ini agak naik ke atas, dan itu ada lampu malam itu. Jadi lebih, kalau Jetbus 3 kan, Jetbus 2, Jetbus 3 kan besar ya, ini lebih kecil kalau Jetbus 5. Terus ini bawahnya. Ini sama, triple axle ya. Kita jalan ke sini. Ini bisa buat nyacain. Jadi bautnya juga biru, serasi dengan livery-nya. Stikernya ini bus premium Sukawati area. Oke teman-teman, kita lihat interiornya. Nah ini karena masih baru, kita sebenarnya taruh di bawah aja. Nah, kita masuk ke sini. Jadi seperti ini dalamnya. Oke. Nah ini wah banget ya dashboardnya. Ini warnanya serasi sama bodinya, biru. Dan ini ornamennya pakai ornamen kayu ini. Ini kayaknya kayu beneran deh. Teksturnya kayak kayu beneran. Ini kayak cup holder. Nah, ini wah banget ya. Dari coba lihat sini. Ini setirnya ini. Setirnya Volvo. Mewah banget ya. Nih. Volvo Geronimo. Wah. Dan ini kalau dashboardnya udah pakai dashboardnya yang Adi Putra, jadi spedonya pakai spedonya Adi Putra. Maksudnya spedonya pakai minyak Volvo, cuman ininya original dari Adi Putra semua. Dan ini ada sandarannya, sandaran buat driver.
dari nanti nggak biar nggak capek lah tangannya bersandar sini karena ini kan matic ya nih transmisinya pedalnya ada dua bagus matic jadi nyaman banget buat driver dan lebih nyaman untuk penumpang juga ini seperti ini tombol-tombolnya buat ngatur segala lampu macam dan ini ada ini pernah menemukan cutting laser dan ini yang buat aku suka banget ini ada dispensernya ini buat ini ya bikin kopi ya nih coba lihat teman-teman ini dispenser ini buat bikin kopi bisa ini air panas ini air biasa bisa nah dan ini ada coffee makernya juga keren banget ini ada cup holder buat minuman wah dimanjakan banget ini penumpangnya dan ini kursinya ini memakai dari buatannya ini ya mas ya Hai Rimba Kencana ya mas ya nah gini jadi ini kursinya seperti ini nah ini pakai sandaran seperti ini dan ini coba mas lihat sini mas ini nanti tinggal ditarik sini ini direbahkan nah ini enggak pakai meja ya ini dibuat kursinya karena ini pakai hairi makan sana jadi ini lekukan di tubuh ini pas banget nih ini buat kepala dan ini ada motif-motifnya batik ini masih plastikan ya ini bukan batik ini wah motif biasa nah ini seperti ini posisi duduk nah dan ini seatnya ini enggak apa-apa coba lihat loh segini loh ini enggak mantap loh jarang-jarang di pariwisata seatnya selonggar ini nih ini enggak mentok walaupun ada dispenser yang kanan juga enggak mentok habis itu yang belakang-belakang ini juga enggak terlalu mentok juga ini ada seatbeltnya buat keamanan dan ini bagasinya udah pakai hidrolik ya jadi buka tutup gini nih ada sound system juga dan ini headrest 5 ini agak jadi bagasinya ini agak ke sini kanan kiri sana ini agak naik sini jadi penumpang nggak sundul lah beratnya dan ini lover AC-nya ini pakai kayak mobil ini dan ini ada kayak ornamen gitu bagus banget namanya ini USB dan teman-teman kalau ngecas jangan ngecas selain handphone ya jangan ngecas power bank ngecas laptop ngecas kamera HP cukup HP aja karena bis itu nggak kayak listrik di rumah ini pakainya aki nah. Jadi teman-teman kalau mau ngecas HP aja ya. Dan ini, nah ini spek bis malam ini guys. Ini kalau nggak salah ini speknya mirip speknya Eka yang SR3. Itu juga seatnya pakai Hairin berkencana, tapi tanpa legras ya mirip lah. Jadi ini, nah ini gangway-nya ini kecil. Karena apa? Karena kursinya lebar. Kalau bis dengan gangway kecil ini berarti kursinya lebar banget. Bayangin coba. Ini ya, saya lihat duduk ini longgar banget nih. Mau turah-turah ini. Ini dua utang nih. Ini ada cup holder juga, ada jaringnya. Nah, ini biasanya ada lampunya. Kalau malam nyalain bagus banget. Jadi ini udah ada lampu diskonya. Lampu disko. Ini total seatnya nanti sekitar kalau 48 ya 50 lah. Standar pariwisata. Dan ini, nah ini coba teman-teman. Bis pariwisata ada toiletnya jarang-jarang kan nah ini bisa naruh bagasi atau coffee maker lagi bisa nih buat taruh tas bisa nah ini ada toiletnya keren banget loh ini wah keren ini jadi pengen nyewa bis ini ya kok ini pintu tengah jadi toiletnya kayak gini tapi gelap ya tapi ya sama aja sih gak usah dibuka ya karena pasti nggak nyala belum nyalain gimana oh, masih gelap. Terus ini yang belakang kayak gitu. Tapi yang seat paling belakang sendiri itu enggak pakai. Nah, ini coba lihat teman-teman. Itu seat segitu ya, itu masih longgar. Nih. Mungkin jadi perbandingan kan seatnya yang reguler sama yang
garis sini sampai ke depan. Nah ini. Oh, beda banget. Ini asli gede banget kursinya. Kalau standar itu seginian. Standar Parwis. Nah ini coba. Gede banget loh ini. Itu bisa 4 kursi, 5 kursi ini. Ini cuma 4 kursi. Dan ini gede banget tuh. Coba bandingin. Tuh. Nah. Asli gede banget. Jadi seperti itu. Nah, juga keren ya. Ini headroomnya juga tinggi sekilan lebih. Untuk saya yang tinggi 170, enggak mentok. Jadi seperti ini ya. Masih keren banget ya. Jadi ini kalau jalan ya, ini miring karena seatnya lebar. Miring kayak gini ya. Tuh, ini kan kalau nggak miring nyangkut, wah nggak bisa lima. Ya harus miring. Nah, jadi pegangan bisa pegangan sini sini. Nah, nanti. Nah. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam interiornya jadi mewah banget. Nah, ini kalau menurut saya untuk bis pariwisata itu keren banget sih. Ini spek bis malam sih. Suinya pakai rimba kencana yang jumbo lagi. Wah keren sih. Ini enggak bisa aja yang baru ini udah bisa baru pakai jam 5 single glass, penumpang juga dimanjakan dengan view yang baik. Dan ini tanpa ada stiker yang menghalang dan variasi yang neko-neko. Habis single glass, pandangan enak, SAD, bodi terbaru, chassis premium, Volvo, udah suspensinya enak banget. Volvo tuh suspensinya enak banget. Tambah seatnya, kursinya ini pakai high rimba kencana. Ini jamin tidur sih, kalau saya naik ini jamin tidur. Karena aku aja naik yang seat rimba kencana dengan sasis yang nggak premium itu usahanya loh. Apalagi sasis premium, udah sasisnya empuk, seatnya enak, terus apa bodinya terbaru. Dan pasti nggak ada suara-suara aneh-aneh lah. Masih kedap suara, asli keren banget sih. Dan ini pakai matic juga, jadi perpindahan gigi itu lebih halus lah. Jadi seperti itu. Jadi kapan sewa SGN Tran? Nah, kita lihat ini dashboardnya ini. Ini juga ada USB-nya juga. Jadi buat TL-TL para mas-mas atau mbak-mbak TL, jangan khawatir di sini ada colokannya. Ada USB bawaan ini. Nah, kayak gini. Ini karbon loh. Ini setirnya juga di karbon loh, gila. Ini bus full karbon sih. Ya enggak full karbon juga sih, tapi ini banyak karbonnya, Bang. Keren banget. Ini karbon semua ini. Asli, ini sampai ini setir-setir karbon semua ini, pegangan ini juga karbon. Wah, keren banget. Oke, teman-teman, jadi seperti itu tadi mereview unit terbarunya POSGN Holiday. Jetbus 5. Nah, di samping itu juga banyak yang premium juga ini yang Jetbus 3. Ini itu juga terparkir tuh. Itu yang X bis Celebes ya. Nah, itu juga Volvo. Banyak sih Volvo, Scania. Banyak lah di sini bisnya premium-premium. Nah, jadi tinggal pilih. Jadi mau naik bis baru sampai premium. Nah, ini bisa. Kan biasanya bis premium kan bis lain ya, kayak lain-lain, kayak bis Malang Jakarta, kayak di Jogja Bali. Nah, kita kalau mau piknik nyewa bis wisata dengan sasis premium juga bisa. Ini salah satunya POSGN Tran di area Sragen Raya atau Sukawati area Solo Raya juga bisa. Nah, di samping ini juga apa, sawah-sawah ini bagus banget ya, itu Gunung Lawu. Jadi di sini juga pegunungan ya, sedikit pegunungan. Kalau ke Tawangmangu ya paling sekitar 1 jam lah ya, nggak sampai sih. Nah, jadi sini. Nah, jadi seperti ini garasinya POSGN Holiday. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Tungguin video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa support saya biar bisa bikin konten yang selanjutnya lah. Oke, terima kasih.